Desa Jurangmangu salah satu desa di wilayah Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang memiliki pemandangan sangat eksotis dengan berbagai potensi yang sangat luar biasa pula. Letak geografisnya berada di kaki Gunung Slamet. Hal ini menjadikan Jurangmangu sering digunakan sebagai jalur pendakian. Jurangmangu Adventure Village atau biasa disingkat JAV, sebuah terobosan baru bentuk integrasi destinasi wisata alam yang memadukan jalur pendakian, camping ground, dan downhill. Sejak peluncurannya, JAV sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama para pecinta alam dan pengendara sepeda gunung atau lebih dikenal dengan istilah lokal goeser, yang merasa tertantang untuk menyalurkan hobinya di sini. Penyediaan homestay di rumah-rumah warga dengan fasilitasi Wi-Fi dan makan yang disediakan oleh pemilik homestay menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat lokal, dan jasa porter pun dilaksanakan oleh masyarakat lokal Jurangmangu. Pada tahun 2016, pendakian Jurangmangu hanya mencapai 16 orang. Namun, setelah berdirinya JAV, pada tahun 2018 hingga bulan Oktober saja sudah mencapai 1.128 orang. Dari segi ekonomi, pendapatan warga sekitar meningkat, dikarenakan ada beberapa pendaki atau rider yang menggunakan jasa porter serta homestay yang dapat disewa untuk bermalam atau sekedar melepas lelah setelah turun dari gunung. Untuk saat ini, tercatat sedikitnya ada 60 porter dan 6 homestay yang siap untuk disewakan. Dan JAV terus berkembang untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Jurangmangu.